Hai teman-teman, namaku Lovena Wijaya. Aku bersekolah di Rikit Leadership Elementary School Gorontalo, Indonesia. Aku ingin berbicara tentang sebuah kegiatan sosial yang begitu indah dan penuh dalam kehidupan kita, yaitu charity. Charity adalah sebuah kegiatan sosial yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan. Charity tidak hanya melibatkan finansial, tetapi juga melibatkan kebaikan dan kasih sayang untuk orang lain. Kalian mungkin bertanya, mengapa charity itu penting? Charity mengajarkan kita tentang empati dan kepedulian terhadap sesama. Lalu, apa yang kita bisa lakukan untuk terlibat dalam charity? Seperti yang aku lakukan bersama teman-teman Baby Kids, kami mengadakan charity dengan tema Garage Sale. Kami menyumbangkan barang-barang yang sudah tidak kami gunakan tapi masih dipakai kepada mereka, seperti baju, celana, sepatu, tas, boneka, dan mainan. Setelah mempertimbangkan barang tersebut, kami mempromosikan barang tersebut melalui media sosial dan dijual secara online maupun offline. Apakah hanya sampai pada tahap ini? Tentu saja tidak. Setelah barang-barang tersebut terjual, 100% keuntungannya akan kami gunakan untuk kebutuhan teman-teman kami di sekolah NI Hidayatullah Swalwa. Dengan kami menyumbangkan rak buku dan buku bacaan dan juga alat tulis kepada mereka. Tidak hanya itu, kami juga berkenalan dan main bersama mereka untuk melengkapi kebahagiaan mereka. Lalu kami merasakan arti berbagi yang sesungguhnya dan juga kebahagiaan dan kepuasan yang luar biasa. Dengan terlibatnya kami dalam kegiatan charity membuat kami sadar bahwa sekecil apapun tindakan amal dapat membuat perubahan. Dengan charity dapat mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan mewujudkan aspek terbaik dari sifat manusia, yaitu cinta, kemurahan hati, dan empati. Jadi teman-teman, jangan pernah merasa bahwa usia kita membatasi kita untuk membantu orang lain. Kita semua memiliki kekuatan untuk membuat perubahan dalam hidup. Mari kita bersama-sama menjadi pahlawan kecil melalui charity dan membuat dunia ini menjadi tempat lebih baik untuk semua orang. Terima kasih.